Sebanyak 85 sekolah tingkat SD hingga SMA di DKI Jakarta hari ini mengikuti uji coba kegiatan belajar secara tatap muka. Sebelumnya beberapa daerah juga telah melaksanakan uji coba tatap muka. Bagaimana proses belajar mengajar di masa uji coba ini? Apa yang harus dilakukan sekolah agar terhindar dari bahaya penyebaran virus COVID-19 yang masih menghantui? Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait uji coba sekolah tatap muka dimulai. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, mulai hari ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Uji coba sekolah tatap muka digelar mulai hari ini hingga 29 April 2021 mendatang. Salah satu sekolah yang menggelar uji coba pembelajaran tatap muka ini adalah SMKN 44 Jakarta. Uji coba PTM ini menggunakan sistem pembelajaran campuran di mana sebagian dilakukan secara tatap muka dan sebagian lainnya masih secara online. Berbagai aturan terkait protokol kesehatan diterapkan mulai dari jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 50% dari total kapasitas, jaga jarak saat kegiatan belajar mengajar di kelas, serta sanitasi yang memadai. Sekolah lain di ibu kota yang juga menggelar pembelajaran tatap muka adalah SDN Cideng 07 Jakarta Pusat. Sejumlah aturan pun diterapkan seperti pengaturan hari masuk bagi para siswa dan jumlah siswa di kelas maksimal 50% dari kapasitas. Durasi belajar pun per kedatangan maksimal hanya 3 jam. Selain itu, sekolah juga menutup kantin dan tidak menggelar pelajaran olahraga. Tidak hanya di ibu kota, pemirsa, di Madiun, sekolah tatap muka dilakukan di luar ruangan bagi pelajar sekolah menengah tingkat pertama. Belajar tatap muka digelar di Taman Kota sebagai salah satu solusi sekolah saat pandemi. Dengan bus sekolah, para pelajar sekolah menengah pertama ini tiba di Taman Lalu Lintas Kota Madiun. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok sesuai sekolah dan mata pelajaran yang dijadwalkan. Ada yang belajar olahraga, ada juga yang belajar bahasa Indonesia. Sekolah tatap muka ini pertama digelar sejak pandemi yang terjadi Maret tahun lalu. Meski di luar ruangan, pelaksanaan belajar tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menjaga jarak dan memakai masker menjadi kewajiban. Para pelajar mengaku senang dengan konsep belajar di luar ruangan ini. Kerinduan bertemu teman dan mendengar penjelasan guru pun kini terobati. Sekolah luar ruangan ini masih dalam tahap uji coba dan kini terus dievaluasi. Di Madiun ada 14 titik lokasi belajar tatap muka di luar ruangan bagi pelajar setingkat SMP. Maskernya dibuka, dekat-dekatan, itu tidak boleh. Sementara Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Selatan juga sudah melakukan belajar tatap muka. Sayangnya, tidak ada penerapan protokol kesehatan saat proses belajar mengajar berlangsung. Pemirsa, pandemi COVID-19 ini harusnya membuat masyarakat lebih waspada dalam beraktivitas. Protokol kesehatan pun harus diterapkan. Namun pemandangan berbeda terlihat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Selatan Aceh. Siswa dan guru tidak menggunakan masker. Selain itu, imbauan jaga jarak juga diabaikan saat proses belajar mengajar. Bahkan saat istirahat, para siswa juga berkumpul. Pihak sekolah mengaku sudah mengingatkan siswa agar menerapkan protokol kesehatan. Jika penerapan protokol kesehatan di Aceh terbilang longgar, di Semarang, Jawa Tengah, jelang sekolah tatap muka, pemerintah daerah menyiapkan transportasi untuk mengangkut siswa. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, alat tes COVID-19 Genos disiapkan. Di Semarang, Jawa Tengah, sarana sanitasi sesuai protokol kesehatan, pembatasan belajar di kelas serta transportasi untuk siswa disiapkan. Persiapannya pun ditinjau langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemerintah daerah juga menyiapkan vaksin untuk tenaga pendidik. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Di SMK PGRI 2 Ponorogo, guru dan siswa mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuh. Bahkan para siswa dan guru juga menjalani tes deteksi COVID-19 menggunakan Genos. Dari total 800 siswa, setiap kelas masuk selama 2 jam dan bergantian dalam 3 tahap. Siswa yang belum menjalani tes COVID-19 tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar tatap muka. Pemirsa, sebanyak 26 orang guru dan siswi di pesantren Dar El Iman Islamic Boarding School di Jalan Gunung Juaro, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang terpapar COVID-19. Aktivitas belajar mengajar tatap muka dihentikan dan puluhan siswi dirumahkan setelah menjalani tes swab massal. Puluhan siswi yang terpapar virus COVID-19 beserta guru tersebut langsung menjalani proses karantina di rumah sakit. Diduga lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab banyaknya siswi yang terpapar COVID-19. Sebanyak 150 orang siswi dan 30 orang tenaga pengajar di pesantren Dar El Iman Islamic Boarding School ini kembali proses belajar mengajar secara daring hingga 14 hari ke depan. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan dan pada segmen kedua di Indonesia Bicara tetaplah bersama kami.